Berarti Sandrian akan tergeser nomornya? Ya, nanti kita akan ajak ngobrol lah Sandrian. Tapi yang jelas dua striker nasional ini ingin nomor 10. Bukan nomor 9 ya, kalau begitu. Ya, pokoknya nomor 10. Wah. Ada clue-nya enggak, Pak? Pemain baru nih. Ada clue lagi enggak? Enggak main clue-cluan. Langsung nomor juga. Sak cawa lah. Gimana sudah lihat perkembangan anak? Perkembangan ya sejauh ini cukup pesat ya teman-teman lumayan semua, alhamdulillah mereka apa namanya melahap semua apa yang kita berikan latihan program latihan. Coach ini kan Beto pasti besok datang. Gimana ya persaingan di depan Coach? Saya pikir nggak ada masalah ya. Justru adanya Beto berarti daya gedor kita bertambah ya. Dan merasa bersaing saya pikir nggak ada ya kita bersaing. Saya pikir semua sama di depan, apalagi dengan maksudnya Beto yang punya pengalaman, pemain senioritas, dan mereka cukup pengalaman di bermain di Liga 1. Dan mungkin pemain-pemain yang sudah ada akan bisa berbaur dengan Beto, berbaur dengan teman-teman yang sudah ada. Saya pikir nggak ada masalah. Malah lebih kompak jadinya dengan hadirnya Beto. Artinya Beto mendapat garansi tempat utama berarti ya? Lihat nanti, lihatlah situasi seperti apa ya. Apa tidak menumpuk, Kut? Katanya, kata manajer tadi ada bakal satu atau dua lagi di lini depan. Ya, di lini depan kita mungkin akan nanti lihat situasinya, lawannya seperti apa, kita lihat apa nanti. Itu strategi saya lah nantinya ya, seperti apa. Coach dengan